Asaku, goresan tangan Harmain. Sulit, memang terasa sangat sulit. Bukan berarti tak bisa kembali bangkit. Susah, memang teramat susah. Namun tak ada alasan untuk menyerah. Ujian dan cobaan itu memang perlu ada. Mungkin pandemi adalah salah satunya. Cara Tuhan untuk menguji hamba-hambanya. Terus berbenah dan belajar adalah kuncinya. Bahkan untuk tetap bertahan perlu usaha ekstra. Orang-orang hebat tidak terlahir dari proses yang biasa. Tak sedikit dari mereka yang tersiksa, bahkan dicaci dan dihina. Proses yang sukar adalah cara memisahkan berlian dan tanah biasa. Jadi hebat dan sukses adalah impian semua. Niat yang kukuh serta perjuangan yang tangguh menjadi pembeda antara mereka yang bersungguh-sungguh. Bahkan onak dan duri serta rintangan adalah jalan yang harus ditempuh. Sukses bukan hanya seberapa banyak yang telah kita rengkuh. Namun sukses adalah tentang perjuangan yang sudah kita tempuh. Tetap semangat dan pantang menyerah. Karena yakinlah, Tuhan tak akan pernah salah. Bogor, 26 Januari 2021. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.